Pemirsa, seorang pelajar yang mengendarai sepeda motor nekat masuk jalur tol Purbalenyi, Bandung, Jawa Barat hingga videonya viral. Karena melanggar peraturan lalu lintas dan membahayakan pengendara lain, pelajar tersebut diberi sanksi tegas oleh petugas. Remaja berseragam sekolah ini tertangkap kamera amatir memacu sepeda motornya di tol Purbalenyi, Bandung, Jawa Barat. Sang pengendara bahkan nekat menyalip kendaraan lain dengan kecepatan tinggi. Aksi pemotor pelajar ini diketahui sempat ditegur petugas saat memasuki gerbang tol, namun tak diindahkan. Karena dinilai melanggar lalu lintas dan membahayakan diri sendiri serta pengendara lain, pemotor ini akhirnya ditindak petugas. Pengendara serta motornya telah diamankan petugas PJR Purbalenyi untuk proses penyelidikan. Namun karena dia ini nekat gitu ya sepertinya ya, jadi dia melaju dengan kencang lagi untuk melanjutkan perjalanan hingga ditangkap oleh tim kami, PMJS kami, patroli kami di interchange Paster di KM 127. Pihak Jasa Marga menghimbau pengendara roda 2 untuk mematuhi rambu lalu lintas karena jalan tol merupakan jalan bebas hambatan khusus untuk roda 4. Dari Bandung, Jawa Barat, Arman David, iNews melaporkan.